jam setengah 10 armada-armada yang kewer-kewer. Lanjutan video yang udah terupload ya. Jadi ini SSJ Otelo seri Z baru tiba di Terminal Merpati sekitar jam 9.04. Wah, ini beberapa penumpang yang belum pada masuk. Bus saya itu langsung digeruyuk ya sama penumpang. Ya, harap maklum lah, soalnya kan hari ini truk-truk itu udah mulai jalan ya, plus 7 kalau salah truk itu, armada besar-besar itu udah mulai jalan di tol. Jadi banyak kemungkinan tuh pada macet ya, udah di tol macet, di jalur pantura juga lebih parah lagi, soalnya banyak lampu merah yang di perempatan-perempatan itu ya, akhirnya bikin agak tersendat jalan dan kemacetan. Ini penumpang-penumpang seri Z Otelo ini pada masuk. Dan saya enggak, ini bukan armada sejajar sih yang mengalami keterlambatan masuk di Terminal Maspati. Padahal itu jalan reguler ya, itu ada armada Haryanto, ada 3 armada Haryanto itu. Nah itu, Haryanto juga mengalami keterlambatan. Itu penumpang masih nunggu di depan armada itu. Ini masih ada Rubia nanti, Rubia sama Silo. Silo masih belum masuk, Rubianya masih ngepom di Maron di sana ya. Jadi kemudian habis ini dua armada itu juga ikutan masuk Terminal Maspati. Otelo ya, seri set lepas sekitar jam setengah 10. Itu penumpang tuh masih nunggu Rubia sama Silo ya. Otelo putar balik langsung. Seharusnya dia reguler, hari ini dia jalan tektok. Kerja keras dia. Tuh, agen-agen tuh masih agen dari Magetan. Ega, Guntur, ada Mae, ada Mania juga tuh, ada Nugroho. Ya itu. Haryanto masih 3 armada itu, 1, 2, 3 di gesernya di antara Sugeng itu masih ada Haryanto 2 itu. Kewer-kewer juga itu. Wah, ini agen-agen pada teriak persiapan. Sarien sudah mendekati Terminal Maspati. Yang mau masuk insya Allah habis ini Rubia ya. Silo masih belum. Silo di stud jalan patas, habis itu langsung tiba di Maspati, langsung jalan akap. Armada Harapan Jaya juga masih ada yang baru masuk Terminal Maspati ya. Jadi tidak SSJ aja nih yang kewer-kewer. Jadi penumpang itu juga dari penumpang Harapan sama penumpang HR juga. Tuh, Rupiah masuk. Jam setengah 10 lebih ya. Rubia. Teo tangi turu Teo. Mas Teo baru bangun. Ini ada Rubia, Harapan, Teo Haryanto ya, kewar-kewar ya. Ini jam sekitar hampir jam setengah 10 lebih seperempat, jam 10 kurang seperempat. Tuh, ada 3 PO Haryanto itu. Belum berangkat ya. Enggak tahu nickname-nya apa aja, enggak apa lah loh.
harapan ya, lepas kayak masih ada harapan lagi tuh di lampu merah Scania. Harap maklum, harus balik ini ya, ada kemacetan di jalan tuh, harap maklum. Dan tak lihat-lihat penumpang nggak ada yang komplain sama sekali sih, jadi semua PO dari PO Sudiro atau penumpangnya Harapan atau penumpang HR tuh fan-fan aja. So ini masih masuk kan? Oh. Dia langsung stut balik tektok. Kayak berarti Mas Pangat, Mas Dimas, Theo, Mas Theo. Sehat-sehat klu Rubia. Semoga lancar selama sampai tujuan ya, mengantarkan penumpang di arus balik 2023. Hampir jam 10 nih, masih menunggu STJ Silo ya. STJ Silo itu ceritanya gini, tadi sore jalan apa tuh, Batas, habis itu langsung bongkar penumpang di Surabaya. Setelah itu langsung tektok, langsung balik ya, untuk menjalankan tugas digembleng ke bantuan harus balik akap STJ malam ini ya. Aduh, ya situasi dan kondisi sih kalau tak pikir ya, penumpang ludak, armadanya emang udah pada jalan semua, sampai armada agam jalan, armada terbaru jalan, bantuan dari mana kemarin, Bimo jalan, ada juga bantuan dari Rimba Mulia, Rimba Raya juga jalan. Ini Batasnya sampai dikerahkan. Tadi Kimura yang udah lepas, terus ini yang masih keker-keker ada SCC Silo. Semoga lancar lah. Nah ini harapan masih masuk lagi nih. Dan HR tuh belum ada yang lepas armada 3 itu. Gak tahu yang jalan berapa armada. Kalau dari 3 armada itu yang nyala 2 armada ya. Jam 10 lebih dikit ya. STJ Silo ini baru dapat tiba. STJ Silo hari ini digembleng. Jalan akap, jalan patas. Langsung disuruh jalan akap malam ini. Ini udah jam 10 lebih dikit, baru tiba dari Surabaya, langsung digembleng jalan akap. Keren, untung armada itu sehat banget itu. Seat patas tapi ada toiletnya juga nih Silo. Jadi layaklah untuk jalan akap. Tuh penumpang dari STJ Silo. Wah, seri gabungan dia U sama S2. Mantap. Dan HR masih ada 3 armada itu. Gak tahu tuh jalan kok gak jalan-jalan ya itu, gak berangkat juga itu. Bener-bener digembleng mau hari ini STJ Silo ya. Baru aja tiba di Mas Pati mengangkut penumpang patas, langsung take off-nya ke Jakarta. Keren, keren, keren. Jam 10 lebih 6 ya, penumpang pada naik gitu. Langsung sapu bersih penumpang. Tinggal penumpang Haryanto paling yang belum masuk bis. Kerabat yang mengantar tuh keluarganya pada melepas. Dada-dada, wih seneng ya entah.
harus ditinggal lagi ya, tinggal merantau ke Jakarta men. Udah ya, berarti sekitar jam 10 lebih nih, hampir jam 10 seperempat SDC Silo Perumpang udah pada naik, dan insya Allah ini langsung jos tol nanti. Semoga lancar selama sampai tujuan. Cuma ini double kok drivernya, ada siapa sih, Nyo sama Mas Agus Kumis, jadi aman lah. Apa itu, HR lepas ya. Itu masih ada Surya Trans juga itu yang baru masuk terminal Mas Pati. Jam 10 seperempat HR lepas, Surya Trans masuk, Silo masih cek penumpang, kontrol penumpang. Wah itu, HR masih tiba lagi ya. Tadi lepas satu, ini datang lagi Dewi Anjani kan bahasa ini, armada yang color ini. Rodok eleng aku. Hampir setengah 11 ya. Ini Silo masih persiapan lah. Tadi ada krunya yang masih makan juga. Jadi memang tidak STC ya. Jadi perlu diingat lagi tadi ada Surya Trans, Harapan Jaya sama itu armada HRR itu. Setengah 11 kurang 5 menit ya. STC Silo lepas landas dari Terminal Mas Pati, digembleng banget. Alhamdulillah drivernya double ya, nggak engkel. Mas Agus Kumis sampai Sinyo. Jadi ini bantuan arus balik ya, jadi akap. Baru aja turun batas bawah penumpang tadi, langsung digembleng ke barat jalan akap, mengisi seri gabungan U sama S2. U2 S2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.